games kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dayang. Alhamdulillah kita bisa update lagi di salah satu lapak juragan Bacan Doko yang ada di Brau Bening. Nah kebetulan di sini tuh kita mau update lagi. Ada beberapa koleksi yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang kemungkinan buat jual lagi atau buat koleksi, monggo silakan. Menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Yang penting jangan cuma nonton, beli ya. Kita support lapak dengan cara membeli karena mereka sudah mengapresiasi perbuatan Indonesia dengan buka lapak. Oke, kita coba ya. Nih teman-teman sudah lihat beberapa koleksi dari beliau. Namun di sini ada yang banyak banget, ini baru-baru nih tuh satu kotak. Tuh. Ini juga ada beberapa yang baru nih kayaknya. Lagi ngitung duit orangnya. Gimana sehat? Alhamdulillah. Aduh mama. Ini kayaknya baru tuh. Hah? Itu jual borongan deh, Bang. Oh, jual borongan. Oke, kita ini kita mulai dulu dari borongan nih biar pada penasaran nih. Ini borongan ada 20 biji. Iya. Dari gede, kecil. Nah, berapa dia satu borongan ini? Itu open harganya itu 20, Bang. 20 di harga penawaran ya? Iya. Nih, 20. Masih nego ya. Masih nego 20 nih. Coba kita ini dulu nih. Nih, jadi ini 20.000 atau 20 juta tapi di harga penawaran ya, tuh. Tadi kita buka dari plastiknya. Coba saya lihat satu persatu ya. 20 juta, enggak boleh diacerin, Mang, enggak boleh diacer. Jadi bagi kalian yang apa namanya warga mendang-mending untuk warga mendang-mending jangan di sini nih ambilnya, ambilnya di yang lain karena ini paket, tidak dijual satuan. Not for sale CG-CG. Pokoknya ini paket isi 20 juta. Nah, ada harga ada kualitas. Paket 20 juta. Ini perak semua atau beda nih? Perak, Pak. Perak ya banyak kan ya? Ada yang alpaka juga nih. Oh, oke. Okay, okay. Ya. Jadi ada alpaka, ada perak. Iya. Perak berapa biji kira-kira? Biar tahu teman-teman nih. Kan mereka pasti perhitungin di situ kan? Iya. Hitung-hitungannya mereka, namanya juga kan mereka mungkin buat jual lagi atau gimana kan? Tahu ini perak apa alpaka. Pokoknya ada perak, ada alpaka. Iya. Ini satu aja nih, saya bisa jual 1,5 ini. 1,5. Ini bisa dijual sekitar 2,5 paling banter 1,8. Jadi 20 juta 20 biji kali aja. Tapi ya tergantung sih ya, tergantung. Itu di harga penawaran ya? Penawaran. Harga penawaran. Harga penawaran nih kita lihat lebih dekat ya, karena kalau di atas ini kan silo nih, harus dibawa dia di ininya itu. Tuh kelihatan semua warna aslinya tuh. Ini paketan ya, enggak diecer. Lagi giwang-giwang. Iya, udah enak. Enak udah pokoknya mah. Ini paket ya, paketan. Tapi kalau mau yang satuan ada, tapi kalau yang ini tidak diecer ini. Jadi buat warga mendang-mending ini enggak bisa dijual satuan. Paket. Kalau mau satuan ada nih satuannya di sini nih. Harga dari berapa nih, Bang? Itu harga lebaran nih, Bang. 200. Harga lebaran. Oke, 200-an ya. 200 ini. Oh, ini per piece 200.000 nih. Kita coba lihat nih satu per satu ya. Ini edisi lebaran aja ya. Kalau selesai lebaran normal lagi. Edisi lebaran. Itu juga dijual tuh yang pakai peci. Mana? Oh, udah enggak laku, Bang. Oh, udah enggak laku. Keragunan paling ngantarnya. Dari tadi saya lihat sibuk banget ya. Astagfirullah, benar-benar. Ini juga sama, Bang. Gede kecil sama nih, 200-an. 200 juga ya. Kita videoin di sini biar warnanya tuh. Kalau di sini enggak sesuai warnanya tuh. Karena silau kalau ini warna aslinya nih. Ringnya alpaka ya umumnya ya. Alpaka. Nih, teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana tuh, nanti tinggal dipindahin lagi. Ini sama. Ini sama 200-an. 200 ribuan. Harga 200 ribuan. Mamai gede banget ini. Ini buat nyitak mertua cakep nih.
tuh jatuh warnanya tuh panca warna. Apalagi ini nih kalau pakai kotak begini mortolet saya cuek ini nih semi cutting tuh coba tuh. Mama. Habis jatuh tua besok tidur di teras. Iya. Anaknya minta dibalikin. Alpaka juga nih, ya sama harganya. Ini kenapa ada nyelip virus? Wah, ada virus satu. Virus satu nih. Bagi teman-teman yang susah kawin lagi, rata-rata tuh katanya kalau pakai virus bagus karena dia daya tarik ya lebihnya, lebih ke daya tarik. Jadi kalau mau kawin lagi pakai virus. Kalau enggak, beliin batu cincin buat istrinya biar dikasih izin buat kawin lagi. Hai mamae. Tuh. 200.000. 200.000 bukan semuanya tapi satunya 200.000. Gede kecil 200. Gede kecil 200.000. Ai mama. Terus yang lain ini berapaan? Ini yang 2,5an. Ini 2,5. 2,5 juga. Oke, ini 2,5 dulu. Ini belakangin yang itu obral, tuh. Obral ya, bukan harga tawaran. Iya, ini harga obral. Not for sale lagi, jangan ditawar lagi karena ini harga sudah murah. Harga lebaran. Harga lebaran. 250 mau yang model apa ya? Mau yang opal ada, yang kotak ada. Banyak sekali pilihannya di juragan bacan ini. Ini juga bisa buat yang sayang istri atau yang sayang mertua. Saya kadang itu kalau saya minta sesuatu sama mertua saya beliin batu. Baru saya minta sama dia, jadi dikasih sama dia. Cuman satu yang tidak dikasih sama mertua, kawin lagi nggak boleh katanya. Aduh, ini yang berapa nih? Cuma apa? Itu 850. 850.000 ya. Ringnya perak apa alpaka? Alpaka. Alpaka. Louis. Louis ya. Louis. Coba, itu 2 juta semua kan? Tengok. Sentra 60. Ini Louis juga nih. Ini coklat atau bukan hitam? Ini yang jumbo-jumbo juga ada, ini yang jumbo-jumbo. Iya. Ini apa sih ini? Dengan di sini apa? Ntar ketindih kamu. Ini yang berapa bang? Itu 2.500. 2.500. Ring udah perak ya? Iya. Seratnya coba. Oh halus sudah ya? Oh ya serat halus siap. Woi, dompet saya bergetar nih. Itu 2.000. Jadi pengen saya. Tambah senter udah plong Pak, itu terawang. Nah. Lagi senter. Lebih halus lagi dari ini terus. Mantap, mantap. Silahkan di kepo-kepoin. Silakan Pak, dipilih Pak, silakan Pak. Ini ada juga yang bahan-bahan. Bahan kita berapaan dia, Bang? Dari berapa? Itu dari 50, Bang. Dari 50.000. Oh, coba. Harga dari 50.000. Pokoknya di sini dari yang gratis, tuh gratis tinggal bawa pulang. Ini yang 50.000, bayangin. Murah banget ini lapak di sini. Dari yang gratis ada. Barang saya dijual, Bang, barang saya. Soalnya landasannya jauh. Landasannya di kampung. Ini dari 50.000 loh ini ya kan. Antar ke Ragunan. Balik kampung. Jadi teman-teman yang bilang bacan mahal kata siapa ya? Ada harga ada kualitas ya. Bacan itu tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal, tergantung kemampuan. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, tergantung selera. Ada giok-giok nih, ini juga ada yang los tuh. Ini kita ada bahan raples tuh. Tinggal pilih aja, pokoknya banyak di sini. Ini kalsedon kayaknya. Kalsedon ini. Kalsedon ini ada virus versi. Banyak banget lah di sini mah pokoknya. Oh ini belum nih kita taik. Nah, ini warna aslinya nih. Mau yang loston-loston juga ada, yang doko hitam. Ini bacan teman-teman, tapi yang hitamnya. Mau yang bentuknya begini juga ada tuh, selera aja nih, sesuai selera. Kecubung ametis nih ada nih, kecubung ametis. Ini bahan apa nih? Mana bang? Sama doko juga. Oh, doko juga, polkas itu mah ya? Polkas ya. Kayak mana dalamnya? Oh udah enak, nyoklat ya?
Nyoklat, Bang. Nyoklat. Berapaan dia kas ini polkas? Ini satunya 350, Bang. Ini 350.000. Kalau borongan 600. 600 ya. Oh. Borongan 600 dapat banyak, dapat 4. Kita jual satu aja tuh udah lumayan. Oke, 600 doang itu? Iya, 600. Murah. Nah, kalau ini yang Yegi, Bang. Itu satunya 2,5. Satunya 2,5 ya. Bacan doko juga ya? Doko juga. Cakep. Batunya bukan itu ini. Saya ikut-ikutan ngecakin si Ustadz gara-gara ini Bang Ferry ini. Ini ada juga yang di sini nih. Maaf. Makasih, Bang. Tuh, ada juga nih. Ini berapa, Bang? Ustadz kamera ini kalau lu, Bang. Mana, Bang? Nih. Itu 1200. 1200 segede ini? Iya. Hai, Mama. Di 30-an ada kayak. Dan ini natural, teman-teman. Warnanya ini warna lawas. Tuh, no treatment ini ya, no treatment. Oke, saya jual buka harga 2 juta lah ya. Ya, Pak. Buka harga 2 juta. Nanti sisanya buat saya. Buka harga 2 juta, sisanya buat saya. Ini berapa? Kalau ini 350-an. Jadi ada yang kecil, ada yang gede. Ini yang 2 jutaan. Itu 2 juta setengah. 2,5 ya, 2,5. Nego ya. Ini. Mana, Pak? Itu 600, Pak. Udah giwang itu, Pak. Coba taruh sini, Pak. Kelihatan giwang. Mantap, pilihannya banyak dah. Mau ada jam tangan juga tuh. Buat mertua nih, beliin jam tangan tuh. Yang bagus-bagus tuh. Ini yang selain bacan juga ada di sini ya. Tuh ada giok Burma, bendera. Tuh, kalau teman-teman. Ada giwang dia. Teman-teman tinggal merapat aja. Kalau misalkan mau nambah koleksi. Nomor yang bisa dihubungin berapa, Bang? 0813 8074 3333 atau bisa juga lihat di Facebook, karena kebetulan ini kan lebaran kita tutup, jadi teman-teman tinggal buka Facebooknya aja terus WA, karena kita tetap jualan di rumah walaupun tidak di lapak tuh. Apa nama itunya tuh, ya tuh ya, Delveri Jambak. Oke, itu koleksinya ada beberapa yang sudah diposting ya. Ya, ada Solot ya, ada Solot itu ya. Sip, sip, sip. Oke, Bang, makasih banyak sudah dikasih izin nge-review. Mudah-mudahan sudah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Sukses selalu ya. Siap. Amin, amin, amin. Amin. Nih, kita deketin lagi nih, teman-teman. Kita angkut aja nih. Nih, biar teman-teman lihat aslinya ya, warnanya tuh. Tuh. Ada yang ngegiwang udah. Yang tadi ya, Bang. Mana? Kirim paket bentar. Oke, sahabat Daeng, itu ada seri-seri di salah satu lapak spesialis bacan doko atau juragan bacan doko yang ada di Rawabening. Bagi teman-teman yang ingin nampak koleksi, silakan merapusnya karena ini harganya murah, terjangkau, dan banyak pilihannya. Sampai ketemu lagi di video ini. Salam kopi gratis, Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.